Nama saya Lo Ming Wen. Saya akan bincang tentang pengenalan Hang Tua. Sekarang kami berada di perkampungan Hang Tua atau nama lainnya Hang Tua Center. Hang Tua Center adalah museum baru dan kompleks pelancongan yang khusus untuk pahlawan Hang Tua yang terletak di kampung Duyong Melaka. Dapat beberapa bangunan yang berkaitan dengan Hang Tua. Antara ini adalah bangunan museum utama yang menerangkan sejarah legenda dan mitos Hang Tua. Seterusnya, bangunan Hang Tua juga menggunakan berbagai jenis museum modern. Contohnya menggunakan video, model dan pakaian interaktif untuk memastikan pelawat yang mengunjungi Hang Tua Center tidak akan merasa. Seterusnya, bangunan Hang Tua juga menunjukkan tarikan besar untuk pelancongan dalam seni bina gaya, gaya seni bina gaya lalu. Selain itu, lima buah rumah diberikan nama sebenarnya terdapat berbagai jenis pameran lain seperti seni mempertahankan diri, silat dan pameran keris. Itu terdapat juga lima acar tokoh pahlawan. Yang pertamanya Hang Lekiu, Hang Debat, Hang Tua, Hang Kasturi dengan Hang Lekir di kawasan perkampungan Hang Tua. Hai, saya Anis Masai dan saya akan menambahkan sedikit apa yang telah dijelaskan oleh Minun sebentar tadi. Hang Tua Center juga merupakan perkampungan Hang Tua yang terletak di Kampung Duyong. Hang Tua Center ini juga merupakan muzium hidup yang telah dibina oleh Kerajaan Negeri Melaka pada tahun 2013. Perkampungan ini juga merupakan satu inisiatif untuk mengangkat nama Kampung Duyong sebagai tempat kelahiran Hang Tua. Dengan wujudnya muzium ini, ianya dapat memelihara sejarah dan mengangkat nama Laksamana yang terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, tempat ini juga dibina bagi menggabungkan identiti tradisi, seni bina dan tradisi Melayu dan terdapat beberapa elemen bagi menarik pelancong untuk datang ke sini. Bagi dan selamat sejahtera pada pelawat-pelawat ke tempat ini. Tempat ini adalah Hang Tua Center. Nama saya Referens Chong Ting Sing. Dan Hang Tua Center terletak di Kampung Duyong. Dan Kampung Duyong dari Melaka Center atau Melaka Town ke Hang Tua Center hampir 20 minit. Dan saya akan jelaskan misi dan misi tempat ini. Misi dan misi tempat ini adalah memberikan museum ini menjadi pembelajaran-pembelajaran dan penyelidikan yang terkenal di antara bangsa dan peringkat kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Nur Farsyadidin binti Muhammad Ali. Saya di sini akan menceritakan tentang peranan Hang Tua Center. Hang Tua Center atau lebih dikenali sebagai perkampungan Hang Tua yang terletak di Kampung Duyong telah dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Melaka pada tahun 2013. Antara sebab ia dibangunkan adalah untuk mengangkat perkampungan Duyong sebagai tempat kelahiran Hang Tua seperti yang tercatat dalam sejarah. Selain itu, Hang Tua Center juga berperanan sebagai tempat pengunjung untuk mengenali dengan lebih dekat tentang Hang Tua. Ini kerana di sini terdapatnya muzium Hang Tua yang menceritakan tentang kehebatan Hang Tua pada zaman dahulu. Bukan itu sahaja, Hang Tua Center juga berperanan sebagai tempat warisan dan budaya. Hal ini kerana di sini terdapatnya pelbagai rumah-rumah tradisional, balai adat,
pusat tenun dan juga gelanggang silat. Akhir sekali, Hantuan Center juga berperanan sebagai khazanah negara kerana di sinilah tempatnya yang menceritakan balik tentang kehebatan pahlawan Melayu dan juga zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Selamat pagi, saya Ng Zong Kui. Nilai yang dapat selepas melawat ke pusat Hang Tua adalah nilai keberanian. Keberanian mestilah dikukuh oleh anak-anak muda seperti kita atau generasi muda ini kerana sikap keberanian akan membantu mereka berminat dalam perkara-perkara yang sukar untuk mencapai kekuatan fizikal dan mental. Nilai yang seterusnya adalah kita dapat mengekalkan tradisi dan budaya orang Melayu. Pusat bersejarah ini dapat menjadi sesuatu bentuk penghargaan tentang keberanian dan kesyukuran tentang Hang Tuah di tanah air kita. Pusat Hang Tuah dapat menarik dan meminat pelancong asing dan pelancong tempatan untuk mengetahui tradisi dan budaya orang Melayu. Hasilnya mendapat meningkatkan trafik, pelancongan dan ekonomi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khadijah. Dan berikut merupakan kesan Muzium Hang Tuah kepada masyarakat sekitar dan negara. Muzium Hang Tuah semestinya memberi impak yang positif kepada masyarakat sekitar dan negara kerana berjaya menarik jumlah pelancong yang ramai pada setiap tahun. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia, Melaka telah berjaya meraih lebih 17 juta pelawat pada tahun lepas. Duran kemasukan yang murah dan berpatutan menyebabkan muzium ini menjadi salah satu tempat yang sering dilawati kerana ia mempunyai pelbagai tarikan. Kehadiran pelancong ke muzium ini jelas menggalakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menambahkan pendapatan negara. Pelancong yang berasal dari luar Melaka kebiasaannya akan membeli cenderamata selaku kenangan. Di samping itu, muzium ini juga menjadi tempat bagi pilihan bagi pasangan pengantin untuk melangsungkan perkahwinan mereka. Perkara ini sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan buat komuniti sekitar. Muzium ini juga memperlihatkan seni bina dan ukiran kayu tradisional yang melambangkan era kegemilangan Melaka pada suatu masa dahulu. Sehingga kini rakyat Melaka kelihatan berbangga dengan keunikan tersebut dan masih mengamalkan konsep yang sama dalam pembinaan rumah mereka. Pengaruh ini turut tersebar ke negeri jiran iaitu Negeri Sembilan di mana usaha yang sama telah dilakukan untuk mengekalkan warisan ini agar ia kekal sepanjang zaman. Selamat sejahtera, nama saya Chung Soo Min. Saya akan terus membincangkan kesan-kesan lain. Muzium ini juga memainkan peranan yang kritikal dalam membentuk kepribadian warga Malaysia. Antas Hang Tuah sangat dikenali dengan sifatnya yang setia. Beliau amat menyayangi negara dan tidak gentar berjuang sehingga berjaya merangkum penghormatan daripada rakyat jelata. Maka tidak hairanlah warga Malaysia sering dikaitkan dengan keberanian yang diwarisi pahlawan ulung tersebut. Hang Tuah dipercayai menganut agama Islam dan muzium ini juga dipamerkan beringgit yang dikata terbentuk di hentakan kaki Hang Tuah untuk menunaikan solat. Naratif ini secara tidak langsung membuktikan bahawa agama Islam dan pula dipraktikkan sejak abad ke-15. Sehingga kini, air peringgit tersebut dianggap sebagai suci mala mampu menyembuhkan penyakit oleh masyarakat setempat. Nama saya ialah Kau Yalu. Sekarang saya akan sambung membincangkan tentang nilai-nilai yang terdapat di perkampungan Hang Tuah. Nilai yang terdapat di perkampungan Hang Tuah ialah kita akan menghargai
perjuangan tokoh sejarah melalui lawatan tersebut. Contohnya, untuk mengenang kepahlawanan Hang Tuah, negeri Melaka telah mengambil keputusan untuk membangunkan kompres Hang Tuah. Keputusan ini dapat membeli peluang kepada rakyat Malaysia untuk sentiasa menghargai kejayaan Hang Tuah yang telah dicapai oleh Hang Tuah. Selain itu, nilai yang terdapat di perkampungan Hang Tuah ialah kita dapat mengekalkan kedaulatan negara. Misalnya, Perbadanan Muzium Melaka Perjim akan melancarkan beberapa program kepada peserta rombongan untuk mewujudkan semangat patriotik dalam sendiri mereka dan membolehkan peserta rombongan memahami sejarah Hang Tuah dengan lebih lanjut. Di samping itu, tempat ini boleh dijadikan sebagai bahan pendidikan kepada murid-murid di sekolah rendah dan sekolah menengah. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Wei Yongjie. Saya akan bincang tentang nilai-nilai terdapat di usaha Hang Tuah tersebut. Nilai yang telah kami pelajari adalah menghargai harta benda bersejarah melalui lawatan usaha Hang Tuah tersebut. Harta benda bersejarah dan dalam sangat penting untuk mempelajari sejarah dan mendapat pengetahuan yang tidak ada di dalam buku teks. Contohnya, kami tidak merosakkan harta di perkampungan Hang Tuah seperti bangunan patung Hang Tuah, muda dan sebagainya, agar kami dapat tahu peristiwa yang telah berlaku melalui atau di usaha Hang Tuah. Nama saya Hong Peng Wee. Sebagai wajib kumpulan untuk menjelaskan pendapat kami tentang tempat Hang Tuah Center. Selepas melalui lawatan ini, kami telah menampak banyak barang di dalam Hang Tuah Center. Muzium ini juga memberi banyak manfaat dan pengetahuan kepada kami. Sebagai contohnya, kami telah mengetahui bagaimanakah bahawa kehidupan Hang Tuah pada masa yang lalu, dan kami mengetahui cara-cara bagaimanakah mereka membuat keris Melayu dan apakah pakaian tradisional mereka berpakai pada masa itu. Kami juga mengetahui apakah ialah silat tradisional Melayu di dalam Muzium Hang Tuah. Pendapat kami yang seterusnya ialah kami berasa sebagai rakyat Malaysia, kami sepatutnya mengetahui sejarah Malaysia dengan lebih lanjut. Seperti macam manakah Hang Tuah memberi banyak sumbangan kepada Melaka, macam manakah Hang Tuah berlawan dengan Lanun, bagaimanakah Hang Tuah menahan percerobohan Portugis pada masa yang lalu, dan cara-cara Hang Tuah membangunkan Melaka pada masa itu. How did you know it? Standing next to me, the sun could lose its shine. We carry